isu-isu yang tuan-tuan nak tanya tu lah. Pasal kes mahkamah berkaitan dengan aktiviti perjudian ya. Semakan kehakiman telah dibuat oleh operator-operator. Syarikat perjudian ni telah mendapat perhatian lah di mahkamah. Diterima lah. Dan tuan-tuan pun dah tahu keputusan dia. Keputusan Kedah ni dianggap terbatal dengan keputusan yang telah dibuat mahkamah itu. Status terkini ialah status terkini berikutan kes Mahkamah Tinggi Alostar berhubung larangan pembaharuan lesen judi adalah seperti berikut. Ini sebab kes mahkamah kan, kita tak boleh, ini kena baca lah. Lagi dibatang tukang baca pula. Memang hal-hal tertentu kena baca kan. Mereka ni tak mau membaca. Susah. Dia merapu. Notis rayuan ke Mahkamah Rayuan telah difailkan oleh Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Kedah pada 24 bulan 6 yang lalu. Notis permohonan penangguhan pelaksanaan keputusan Mahkamah Tinggi juga telah difailkan pada 4 Julai 2024. Ini dipanggil notis stay. Dah satu keputusan tu minta stay dulu sehingga rayuan didengar di Mahkamah Rayuan. Kita file rayuan lah. Itu sajalah berkenaan kes tu. Dia kes mahkamah tak boleh nak ulas panjang-panjang. Takut sub judis. Tapi mungkin KJRB akan menggunakan saluran perundangan sedia ada lah untuk mempertahankan pesan tu. Ya, rayuan tu bermaksud itulah. Tu pergi mahkamah rayuan tu. Ada lagi mahkamah sekutuan lagi. Untuk mentafsirkan adakah negeri berhak membuat dasar-dasar yang berkaitan. Mahkamah Tinggi mentafsir negeri tak ada hak. Tapi adalah hal-hal lain lagi yang saya rasa saya kena reserve lah itu. Pasal itu akan dibawa ke mahkamah. Jadi tak bolehlah dihabak awal kan. Ha. Jadi kalau setakat ni dasar tu masih berkuat kuasa. Ya, ya, ya. Kita mohon penangguhan pelaksanaan. Kalau tak mohon penangguhan pelaksanaan, kena buka lah. Kena bagilah lesen premis tu. Tapi lesen premis bukan state keluar. Itu PBT. Ha. Jadi, adalah hal-hal teknikal yang patut saya tak sebut lagi. Sehingga dibawa ke mahkamah. Rayuan. Datuk Sri, syarikat mereka ada memohon pemasaran? Ada. Ganti rugi di atas itu apa? Saya pun tak tahu. Saya boleh tengoklah untung judi berapa. Tengok depa tutup tu berapa, itulah untung syarikat judi. Duit orang Kedah pergi kat syarikat judi berapa, kita boleh tahu. Depa tuntutan depa lah, berdasarkan tuntutan depa. Mahkamah kena putuskan lah. Tapi kita mohon stay dulu. Saya fikir jumlah kerugian mereka pun akan ditafsirkan oleh mahkamah. Bukan saya. Tengok mereka tuntut macam mana kan. Itulah duit orang Kedah pergi kat Tokai Judi. Saya tak mahu benda tu berlaku. Ya. Saya tak boleh ulas banyak. Kalau nak ikut saya nak ulas panjang. Saya nak syarah bab ayat-ayat larangan judi tu. Kalau ikut saya lah hari ni kan. Siapa-siapa yang terbabit tu jawab dengan Tuhan dulu. Dia ingat nak lepas di dunia ni. Dunia tak lepas, akhirat tak lepas. Saya lepas lah sebab saya telah buat dalam bidang kuasa saya. Saya telah laksanakan perintah Tuhan ke atas saya. Ha. Faham, Adi? Faham. Terakhir faham. Faham. Dan tiap-tiap orang, tiap-tiap kita manusia dihantar ke dunia, ada tanggungjawab. Ada apa? Tanggungjawab sebagai khalifah ni kan. Peranan antara ni, tanggungjawab dia macam ni, macam ni. Tiap-tiap saat, tiap-tiap detik dalam kehidupan ni, kena cari jalan macam mana aku nak laksanakan tanggungjawab aku, ya Allah perintah. Atas fungsi dan kedudukan masing-masing. Saya buatlah hak saya nya. Itulah. Ya, amat-amat sedih lah. Memang sedih. Ada lagi ruang dalam negara yang meletakkan
Islam sebagai agama rasmi. Ano? Bila dilaksanakan satu tuntutan yang paling besar dalam Islam boleh dipangkah macam itu saja. Itulah menyedihkan. Ha. Itu hal tak sangkut mahkamah kau, no? Sangkut dengan perintah Tuhan. Perintah Tuhan pada saya, kepada esko-esko, pada kerajaan, siapa yang diberi kuasa memerintah di bumi ini, dia tanggungjawab dia mengajak orang mendirikan solat, menunaikan zakat, amal makruh, nahi mungkar. Itu semua tuntutan Tuhan kepada kita. Saya buatlah perintah tu kepada saya. Saya dah laksanakan. Esko-esko dah buat pendirian tu. Selari dengan perintah Tuhan. Mana ada hak besar pada Tuhan di dunia ni? Kalau nak luang pada perintah Tuhan, hampir duduk dunia lain. Pindah hidup dunia lain. Ada dunia lain? Tak ada. Semua Tuhan buat. Jadi nak lawan pasal apa? Ha, hak kita buat tu elok dah. Betul, Puan Zura? Betul eh? Ha, semua orang kata betul eh? Ha, kena mengaku. Betul-betul. Kita dah buat yang terbaik lah. Wartawan-wartawan pun telah menyiarkan perkara-perkara itu. Semua tu bawa kebaikan. Ada pahala masing-masing. Ha. Melawannya pun ada dosa masing-masing. Jangan ingat pahala orang je. Dosa pun ada. Oh. Dalam keputusan mahkamah tu, ada disebut bertentangan dengan federal constitution. Tetapi semasa keputusan dibuat, pertimbangan dari segi bidang kuasa ni dah diperhadusi dah. Saya tak boleh ulas keputusan mahkamah. Nanti dituduh menghina mahkamah. Tak boleh ulah. Eh? Saya ulah tanggungjawab saya aja. Saya telah laksanakan tanggungjawab saya. Berdasarkan kepahaman saya kepada fungsi dan bidang kuasa saya. Ha, gitulah. Pada ketika itu. Dan mahkamah mentafsirkan sebaliknya. Itu kita merayu lah. Ada ruang tu lagi dalam undang-undang pun. Ha. Tapi dari segi tanggungjawab Islam saya begitu kecewa lah.